Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Oke, jadi di video kali ini kita bakal main Genshin Impact lagi, teman-teman. Gila. Gua baru kali ini ya main game itu serasa real banget beneran. Dalam arti real bukan dalam arti kita bisa iya kayak slice of life gitu bisa makan gini enggak. Perasaan yang kita dapat di game ini itu ngerasa di kita di real life gitu. Jadi contoh, mungkin kalian tahu gua lagi di mana? Nah, gua ada di Liyue, ini di gunung telah gue apa tuh aktifin 3 gunung di sono, terus gue terbang ke atas, jadi paling tinggi kalau nggak salah itu, teman. Gila gue tadi ke atas ya, kaki gue mati rasa cuy, beneran, sumpah dah. Gue nggak record sih beneran, emang apa ya, kalau gue record gue gak bakal bisa, karena aduh, gue tadi mainnya sambil jauh-jauh kayak gitu sih, gila gue parah loh. Ini padahal cuman game ya, cuman game, tapi oh my god, feel-nya parah banget sih, gila. Jadi mungkin bagi kalian yang penderita akrofobia ya, kayak gua, yaitu takut sama ketinggian, game ini mungkin bisa jadi tantangan buat kalian. Ya, pokoknya kalau kalian yang udah over banget takutnya, mending jangan main ini game. Apalagi ke gunung-gunung ketiga gunung ini, puncak dari tiga gunung ini, gila. Buset, aduh, mending jangan deh. Oh, men, gue tuh apa ya? Gue nggak mau jatuh dalam keadaan goblok gitu, mati dalam keadaan konyol sih. Sebenarnya iya bisa hidup lagi, cuman ya, gila kaki gue nggak kuat beneran, parah sih. Nah, ntar gue bakal kasih tahu caranya buat kesini gimana. Mungkin by the way lo udah tahu sih sebenarnya di sini. Cuma di sini gak ada kayak apa ya? Gak ada kayak teleport, jadi kita nggak bisa kesini langsung. What the fuck, ini gak enak banget. Oke, ini ada 3 chest di sini, ini belum gue buka sama sekali. Kira-kira isinya apaan? Kita buka, oh paling kiri dulu. Wow, gila nge-lag banget. Oke, udah balik lagi. Tadi entah kenapa tiba-tiba Genshin Impact-nya not responding ya. Setelah gue buka chest ya, gila, parah banget, gue gak paham. Isi chestnya sih kayak gini sih, berserker max kayak gitu. Untuk yang tengah, ntar aja deh, kita bakal buka yang bagian sini dulu. Please jangan jatuh Al, lo jangan bego. Oke, kita buka yang sini dulu. Ada duit. Gue pernah lihat caranya orang itu ngambil semua dalam satu. Itu gimana sih? Gue nggak tahu. Oh man. Luxurious chest, apa nih? Resep apa tuh? Gue dapet apaan sih tadi? Resep ya? Bentar, tadi untuk resep dimana resepnya? Oh ini nih baru. Oh, bukan, bukan yang ini. Nah ini nih, resep Adeptus Temptation. Apa nih Ra? Aduh, resep makanan apa coba? Ya, yeah, oke okay lah. Well, cuma itu doang ya. Kita ke atas ini. Gak ada yang lain kah? Udah itu doang. Cuman sayang sih di sini nggak ada. Oh apa nih? Oh berserker. Oh tadi ada yang kelupaan. Cuman di sini sayang banget ya teman-teman ya. Itu nggak ada teleportasi ke sini. Jadi kita harus manual ya untuk datang ke sini ya. Tuh kalian lihat, oh man, gua nggak berani. Tuh gila ini tinggi banget loh, bener. Oh shit, damn, wah gila. Nah untuk aktifin ini tadi ada 3 tempat teman-teman. Ada di sebelah sono yang gua tunjuk di sono ya. Terus habis itu apa nih? Ntar aja deh. Nah habis itu ada di daerah sini nih. Oh no no please. Oh. Gila jatuh anjing beneran. Jatuh anjing beneran. Ih anjing beneran jatuh cu. Oh my god. Fuck. Gila gue gak kuat. Anjing ini ngapain sih ada angin sih. Ih please please gue turun. Oh no. Please. No, gila. Oh fuck. Gila jatuh loh. Jatuh loh beneran loh. Jatuh loh. Aduh gila, parah. Hati gue copot. Hati gue copot. Oh my god, gila.
Oh, main gila. Nah, itu ada di sono, sebelah sono. Tuh, di tugu yang itu. Terus yang satunya ada di Gunung Zhaus itu, deket. Terus yang satunya lagi ada tiga kok. Oh, please please, meskipun oh man, jangan jangan. Jangan terlalu oh no 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 no. Nah, ada di situ kalau nggak salah. Ntar gue ke situ. Please, jangan jangan konyol, jangan konyol. Ada di sini, iya bener ada di sini. Jadi ada tiga, ada di sini satu, ada di sono satu. Terus ada yang di belakang tadi yang di Gunung Zao, ya yeah, itu ada juga. Oh no, gila men, gue apa ya, oh my god, gila. Fobia banget sama kayak ginian beneran anjir. Eh kok malah naik sih anjing, jangan naik ya. Oh gila beneran ya. Jadi tempatnya ada di sini, gue tandain dulu di peta. Nah ini di tempat gue ada satu. Terus di daerah sini agak jauh. Nah ini dia. Nah ini satu. Terus ada lagi di Gunung Zao. Nah, oh kok Zao sih? Aozang. Bukan Zao gitu. Aozang satu, di daerah sini satu, dekatnya Gunung Hulao. Terus di sini tadi tempat gua nih. Nah, di sini tempatnya. Itu ada tiga. Kayak gitu, gila parah banget. Please, ini gila, ini tinggi banget loh, beneran. Gila sih, feels-nya tuh nyalur gitu loh. Maksudnya kita main ini pakai tangan ya. Itu gila, gila banget gitu loh. Wah parah sih, gue mau ke sini nih. Tadi ada kayak pemandian-pemandian apa tuh tadi. Bentar gue ke balik ke sini dulu. Nah di sana ada apa tuh? Oh udah dekatnya Gunung Zao tadi. Eh bener gak sih? Iya bener. Kalau kayak gitu, oh lo kok ada angin ya? Apakah gue dapat apa? Skill baru tiba-tiba muncul angin. Eh, itu tadi ada yang nge-summon dong. Kadal. Tuh, tiba-tiba ada angin, boy. Gua enggak tahu. Gua tiba-tiba dapat angin dari mana ya gitu. Ya, ini nih Gunung Aozang nih. Nah, di atas sendiri tuh ada satu tuh di sono. Gua kasih lihat dulu ya, bisa enggak ini ke sana nih. Jangan jatuh, jangan mati konyol. Oke. Sebentar isi stamina dulu, jangan barbar. Kalau kalian lihat itu apa tuh puncaknya tinggal dikit ya, kalian bisa gini aja sih. Kalau lagi apa tuh kayaknya masih panjang, jangan kemain kayak gini, gini aja. Kalau kayak gitu ya udah, wah kelar sih. Oke dah, tinggal dikit. Oke, nah di sini ada satu. Ntar kalian puter ya sebenarnya. Sampai ke arah sono gitu. Oh no. Nah sekarang gue kepo, di sini ada apa nih? Apa nih? Kura-kura. Oh bukan, rumput. Oh man, FPS drop ya, sorry banget. Aduh ada dungeon. Nah gue mau tanya nih. Ini gue dapat quest, yaitu dapatkan harta. Gue tadi udah nyelamatin apa, cewek yang dikurung. Nah di situ suruh ambil harta. Dan gue lupa tempatnya di mana nih. Pohon emas besar di Linju Pass. Linju Pass. Linju Pass tuh di mana ya Linju Pass? Gue pernah denger, gue pernah ke sono kok. Oh, ini anjir. Pohon besar ya. Coba deh gue ke sini deh. Eh, wait, bentar. Di sini ada apa sih? Gue kepo. Ih gila, ih dalam banget. Anjir gue fobia laut juga parah. Gila gue banyak banget fobianya. Fobia laut, fobia ketinggian. Gak ada yang bagus gitu. Oke, kayaknya gak ada apa-apa teman-temannya di sini ya. Udah kita ke Linju Pass aja deh. Gue mau ambil hadiah gue tadi. Mana lu tadi? Nah. Oke udah di Linju Pass. Jadi tempatnya itu di mana nih? Di berada di bawah pohon emas besar yang persis terdapat di Linju Pass. Pohon emas besar. Pohon emas.
Ini emas. Ini kah? Pohon gede ya. Di sini doang kan? Emang di sini ada harta karun, harta karun ya sih emangnya? Mana? Nggak ada. Bener di sini nggak sih? Bener di sini nggak sih? Ini di bawah pohon emas besar. Lo emas bukan sih anjing? Apa tuh? Kok ada? Kok ada emas-emas tadi? Tapi di bawah lo, bukan di atas lo. Di bawah loh, emas besar yang lain ya mana? Ye, malah telur burung. Bukan itu yang gue cari, masa harta karunnya telur burung? Ini pohon emas gede kan, di Linju Pas mana lagi coba ada pohon emas? Di mana? Oh, ini nih. Disuruh gali ya. Anjir, soalnya di sini ada tempat bawah tanah. Gue kira di situ. Hadiahnya apaan sih kira-kira? Mistik doang. Nameless treasure. Apa tuh nameless treasure? Wah, gue nggak paham teman-teman dia tadi gue cari di tas nggak ketemu-temu ya. Mungkin bagi kalian yang paham itemnya itu tempatnya di mana, mungkin kalian bisa ketik di kolom komentar bantu gue di mana tempatnya si siapa. Nah, Nemesis Treasure tadi apaan? Oke teman-teman, mungkin kayak gitu dulu untuk video Genshin Impact kali ini. Jadi terima kasih telah nonton video Genshin Impact dari gue, dan sampai ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya. Bye-bye.